Hi guys, hari ni kita orang ada makan-makan sikit dekat hotel. So, okay driver, hari ni kita ke mana? Hari ni kita akan ke Palm Garden Hotel. Okay. Kau punya ada buat makan-makan sementara juga. Untuk meraihkan Inga nak tinggalkan kita. Heading to buat konten kat YouTube pasal kucing. Dapat garis. Orang yang ada video ni macam-macam je nak elak kan daripada cakap kan. Komen sikit ni sah, komen sikit. Tak ada. Tapi tu malam lah. Tak tahulah. Okay, kisah dia kita kena letak dia kat meja jauh-jauh sikit sebab dia makan tak banyak. Oh. Sebab dia makan kurang. Okay, dah sampai, dah sampai. Hey, kita dah sampai. Ke? Ke mana? Aku tahu tempat ni. Palm Garden Hotel. Palm Garden Hotel. Bahayalah dia yang edit. Itulah. Masuk. Putih sangat. Ha? Macam aku gelap ke? Hai guys. Makan. Mi. Inilah hotel perpisahan kau yang kali kedua. Tempat yang sama. Meja berlainan. Tak, dah kan pergi pisang kau. Kau makan sikit gini. Okay. Acah, jangan buat muka dah. Jangan buat muka. Mana sini, mana sini, mana sini, sini. Kendra. Hai. Sikit ucapan. Sikit ucapan. Makan. Tak sikit. Okay. For the video. Lepas ni Kak Mah rindu lah Indra ni. Allah, hari ni ada banyak bahagia tau. Indra akan sentiasa call Kak Mah. Besok pagi dia dekat rumah. Jam. Makan. Okay, pertama tiga kepada Azmi and Indra. Pertama kali jumpa Azmi kat sini dan kali kedua juga kat sini. Tempat yang sama, waktu berbeza. Makanan yang tak sama. Hai, bisa yang buka aku. Kenapa tengok aku? Hari ni kita orang makan-makan dekat Palm Garden sempena Cik Indra dengan Azmi last day hari ni. So apapun, good luck lah dekat luar sana untuk Azmi dengan Indra. Azmi jangan sedih eh. So good luck lah dekat sana. Bye. Cakap apa? Cakap nama apa? Kalian rasa bahagia sebab dapat join for first time in join makan kat hotel dengan team. Okay, so hari ni adalah Sunda KTV, so kita makan-makan dekat hotel dengan Azmi lah. Oh ya? Siapa? Oh, dengan Azmi. So, bye, good luck for next journey. Ucapan untuk Azmi, semoga terus maju dengan apa yang Azmi nak buat lepas ni. Semoga berjaya. And Indra pun travel elok. Jangan lupa balik Malaysia. Sekejap, saya kena betul-betul tidur dulu. Hari ni, makan-makan dah licin. Cik Sana belanja sempena perpisahan Azmi dengan Cik Indra. Nak berhenti dah. Tak tahulah, diberhentikan ke memang kena berhenti ke apa, tak tahu. Tapi apa-apa pun, good luck lah kat diorang untuk kat luar sana nanti. Dan semoga yang mana ada dalam MTB ni terus kerja lah. Kalau rasa malas kerja, berhenti lah. Macam diorang juga. Tak tahu nak cakap apa. Just thank you untuk semua ilmu Indra lah, especially banyak mengajar benda. Jangan lupa melek Malaysia kalau nak pergi Europe. Tak boleh balik. Tak ada apa, good luck juga. Bye. Bih, gemuk lah. Sebab tu nak kena orang pegangkan ni. Dia orang tak memahami. Tak nak lah, gemuk lah. Okay, buat Indra, semoga berjaya dengan dunia lorong anda. Kalau pergi Europe tu, baliklah Malaysia. Jangan tak balik. Kotlah jumpa jodoh kat sana. Okay, untuk Azmi, good luck untuk future. Ingat apa pesanan-pesanan tu. Jangan nangis-nangis.
Okay, assalamualaikum. Kenapa macam nak kamera dia? Akak ke bandar sini. Assalamualaikum. Hari ini terima kasih sikit. Di kesempatan ini saya nak ucapkan buat terima kasih untuk Indra yang banyak bantu selama saya di sini, yang banyak assist saya lah selama berada di MTV ni. So I akan merindui dekat you Indra, dan juga you yang memang Chris yang tak kedekut untuk belanja kita orang makan. Okay, for Azmi pula, good luck, all the best untuk Azmi. Semoga sentiasa dimurahkan rezeki, dibuat-buat kawasan. So, harap saya tak menangis selepas tak adanya Azmi. Okay, good luck and all the best. So, hi, assalamualaikum. Saya Azmi yang akan meninggalkan MTB, tim MTB. So, sedikit ucapan untuk... Nampak gemuk lah. Sedikit ucapan untuk semuanya. Kerja dengan baik dekat MTB. MTB mempunyai hubungan keluargaan tu. So, korang stay fokus je lah dengan apa visi MTB macam tu kan. Itu Cik Indra. Semoga maju jaya dengan apa yang diusahakan. Terima kasih. Bye. Okay, assalamualaikum semua. Saya ingin ucapkan terima kasih lah kepada terutamanya kepada Azmi serta Indra, sebab telah banyak berjasa kepada syarikat Muslim Terlebak selama ni dan telah banyak support daripada A sampai Z. Saya harapkan hubungan yang berkelas bila, dan harap kesilapan saya dimaafkan sepanjang salah silap semua. Sekian. Hai, assalamualaikum. Hai, assalamualaikum daripada MTB. Boleh saya. Ah, baru nampak okey sikit. Baru kena dekat. Ingat kalau dia pergi trip je, kalau dia buat story macam ni. Hai, assalamualaikum. Saya Ismail. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Indra dan Azmi yang telah berjasa sama MTV. Kopi lah. Mereka, insyaAllah semoga mereka dimurahkan rezeki. Amin. Dan umur panjang. Okay, saya Fendi. Saya, tanya saya Roy. Okay, walaupun saya dengan Roy ni masih baru lagi, tapi Cik Indra dengan Azmi banyak bagi kerjasama lah. And then Indra suka cecok-cecok orang. Okay, to me tak ada benda nak sampaikan sangat. Tapi so far, diorang juga sumbangkan tenaga untuk MTB. Jadi satu benda yang bagus. So, apa yang kami boleh harapkan adalah yang terbaik untuk orang. Apa pun orang buat, make sure orang sukses lah. So, sukses in life and future tu. Alright, thank you. Bye-bye. Okay guys. Sini kamera. Situ. Tengok sini lah. Tengok sini pula. Pada Indra dengan Azmi, thanks so much kerana bagi kerjasama yang baik selama kerja dekat MCB. So, good luck guys. Bye. Okay, lawannya muka. Okay, hi guys. So, hari ni kita buat makan-makan sebenarnya pada perpisahan Indra dengan Azmi. So, I wish you all good luck dan jangan lupa MTV. Semoga berjaya kat luar sana. Bye. Indra dengan Azmi, semoga sukses selalu. Okay. Jauh lah. Okay, untuk Azmi dengan Azmi dengan Indra hari ni last day, so kita ucapkan selamat maju jaya lah. Semoga berjaya dunia akhirat. Amin. Dunia akhirat yang penting. Tapi Indra tu dengan lebih sikit lah akhirat dia. Dia dah tahu buat kan dah ujung-ujung ayat ni. Okay. Bye. Hai. Everyone, mana? Sini. Kau ucap. Terima kasih kepada Azmi, kepada tim MTB, family MTB, atas semua benda, kepada terima kasih kepada Sadam. Terima kasih kepada Cik Sadam tu, ha? Yang bagi saya peluang untuk bekerja kat sini. Ya, yeah. It's been 10 bulan. Daripada bulan 2 sampai bulan ni lah. Bulan 12 ni. It's been a good 10 months. Thank you everyone for everything. Thank you to Saddam. Thank you to Ismail. Thank you to everyone. And I hope you guys will go further. You guys will go forward. You guys can achieve more in everything. In life. So, terima kasih banyak-banyak atas kesempatan ni. Dan, kau mana? Apa dia? Terima kasih.